السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. حاضرين والحاضرات، جماعة تراويح مسجد Baik Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, ungkapan yang sangat pantas kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya secara lisan tetapi terpatri dalam perbuatan keseharian kita, laku dan kata kita, sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik yang kita sementara nikmati maupun yang tidak sementara kita nikmati, baik yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan, semuanya adalah nikmat Allah, tidak terhitung jumlahnya, sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ucapan syukur alhamdulillah adalah respon terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan semesta alam, selaku nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat tercurah kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Risalah yang diembannya adalah risalah yang ketika kita melaksanakannya secara optimal, secara ikhlas, insyaallah akan membentuk kita sebagai manusia-manusia yang bukan hanya bermanfaat buat diri kita, tapi bermanfaat buat orang lain dan lingkungan kita. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Salah satu ritual yang menjadi karakteristik kita selaku umat Islam adalah ibadah salat. Salat 5 kali sehari yang fardu, kemudian dalam bentuk lainnya ada yang namanya salat jamaah, ada yang namanya sholat sendiri-sendiri atau fardiyah. Tentu sholat jamaah karena melibatkan orang lain, dalam bahasa fikihnya adalah sholat yang lebih dari seseorang, itu sudah dianggap sebagai jamaah. Sementara kalau sholat fardiyah adalah sholat dengan sendiri-sendiri. Dalam hitung-hitungan tentulah sholat jamaah lebih utama ketimbang salat sendiri. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu dibanding dengan salat sendiri munfarid itu berbanding 1 dengan 27. 26 selisihnya. Ini sebenarnya bukan hitung-hitungan kasar, tetapi sebagai simbol bahwa yang namanya sholat jamaah, betapa besar fadilah ketika orang melaksanakannya ketimbang dia sholat sendiri. Tentu ada hal yang terbetik di balik pelaksanaan sholat jamaah tersebut sehingga dia menjadi afdal. Ada beberapa hal yang bisa kita renungi bersama. Pertama, ketika orang sholat jamaah maka tentu melibatkan orang lain. Ketika melibatkan orang lain maka ada hubungan silaturahmi, solidaritas sosial terjalin dengan erat. Orang sholat jamaah dengan demikian satu sama lain bisa mengenal, satu sama lain bisa bertatap muka, satu sama lain bisa bertemu. Bayangkan ketika orang sholat jamaah, siapa yang didudukkan sebagai imam, siapa yang menjadi makmum, siapa yang di samping kita, kemudian kita atur saf dengan rapi. Karena kesempurnaan berjamaah kita, tentulah saf dirapikan. Kita dahulukan yang di depan, kita dahulukan yang di depan, kemudian baru kita membuat saf yang di belakang dan seterusnya. Ini menandakan bahwa ada relasi sosial yang terbangun ketika seseorang melaksanakan atau ikut sholat jamaah. Relasi sosial tersebut
juga ada dalam pelaksanaan. Salat bukanlah salat dengan melupakan dunia. Salat itu dalam bahasa orang yang bertasawuf, ulama tasawuf menyebutnya, kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha, lasna minal mauta wala minal ahya. Kalau orang salat yang betul-betul, itu disebutkan kharajna minad dunya. Sebenarnya kita keluar dari dunia. Wa nahnu min ahliha, sementara kita itu tetap menjadi penduduk dunia. Lasna minal mauta wala minal ahya. Mau dikatakan mati enggak, mau dikatakan hidup juga setengah hidup sebenarnya. Tetapi bukan berarti melupakan dunia. Ada unsur dunia, ada unsur sosial. Kita ingat ketika Rasulullah mengimami sholat subuh, kalau enggak salah sholat subuh, beliau memendekkan bacaan. Setelah selesai sholat, sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa gerangan Rasulullah memendekkan bacaan? Tidak seperti biasanya. Rasulullah sontak menjawab, tidakkah kalian mendengar suara bayi yang menangis sementara kita sholat tadi? Dan tidakkah kalian sadar bahwa orang tua, ayah daripada atau ibu daripada orang tua daripada bayi yang menangis tersebut ada ikut berjamaah bersama kita? Kalaulah bacaan sholat subuh tadi saya panjangkan, niscaya bayi tersebut akan lama menangis karena orang tuanya berada bersama kita. Itulah alasan sehingga Rasulullah tidak memanjangkan bacaan ketika sholat. Di sini ada unsur sosialnya, bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita sholat. Rasulullah dalam salah satu sabdanya juga menyebutkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihimul kabira was-saghira wat-ta'if. Kalau kalian mengimami sholat, maka ringankan. Kenapa? Yang ikut bersama kalian itu ada yang lemah, ada yang tua, ada yang anak kecil, mungkin ada yang perempuan dan lain sebagainya. Tentu kemampuan mereka untuk mengikuti atau menjadi makmum berbeda-beda. Lain halnya kalau memang kita sudah ditentukan bahwa sholat kita bacaannya demikian atau tradisi kita demikian. Ini salah satu bentuk bahwasanya dalam sholat jamaah pun, dalam sholat jamaah ada hal-hal sosial yang perlu diperhatikan oleh kita. Kita lihat lagi bagaimana ketika imam sholat. Imam sholat itu terjadi kesalahan, tentu makmum menegur dengan cara yang telah ditentukan oleh hadis Rasulullah atau dalam fikih Islam. Misalnya dengan menyebut subhanallah, perempuan dengan bertepuk, itu menandakan bahwa ada kesalahan. Di sini kalau kita mau analogikan dengan praktik sosial, seorang imam adalah seorang pemimpin, sementara makmum adalah rakyat. Rakyat bisa menegur pemimpin ketika memang imam tersebut terjadi kesalahan, dan sang imam pun bisa menyadari bahwa ada kesalahan. Dalam kondisi salah tersebut, maka terjadi sebenarnya silaturahmi, terjadi interaksi sosial dalam sholat berjamaah antara makmum dan imam. Belum lagi antara makmum dengan makmum. Bagaimana ketika makmum di samping kita dalam kondisi tertentu, tentu kita pun memperhatikan hal-hal tersebut. Bagaimana ketika saf belum sempurna, tentu kita mengisi saf yang di depan. Ini silaturahmi antara makmum dengan makmum. Banyak unsur sosial yang ada di dalam sholat jamaah tersebut. Hadirin jamaah tarawih rahimahullah. Kemudian pelajaran lain daripada sholat jamaah yang kita peroleh, di samping memperhat silaturahmi, di situ ada social order, ada tatanan sosial yang lain. Saya sudah menyinggung tadi bahwa dalam sholat jamaah itu ada tatanan sosial antara seseorang dengan orang lain, antara seorang imam dengan makmum, antara makmum dengan makmum itu sendiri. Relasi sosial ini terbangun dengan baik.
Terlebih ketika setelah selesai sholat jamaah tersebut, kita lihat, kita bersalaman, bahkan satu sama lain saling bersilaturahmi, saling bercanda, saling menyebut bagaimana kabar. Bukankah silaturahim adalah bagian daripada sesuatu yang memanjangkan umur? Silaturahmi adalah memberkati umur kita. Rasulullah bersabda, silaturahim tazidu fil umur, bahwa orang bersilaturahmi itu tentu akan memperpanjang atau menambah kualitas usia seseorang. Ketika seseorang saling mengenal, saling silaturahmi, tentu rezekinya pun bertambah, tentu kualitas hidupnya pun semakin meningkat, tentu jalinan kasih dan sayangnya, cintanya sesama manusia juga semakin erat. Melalui sarana salat jamaah, kita dipupuk, kita dibina, kita dimotivasi untuk senantiasa menjaga relasi sosial kita. Bahwa salat jamaah di dalamnya ada simbol sosial, simbol relasi sosial kita dengan orang lain. Hadirin jamaah tarawih rahimahullah, kita harus sadar bahwa ritual-ritual di dalam agama kita itu sebenarnya semuanya tidak lepas dari unsur sosialnya. Bukan hanya sholat, puasa pun demikian, ada unsur sosial yang terbangun. Bagaimana ketika orang berbuka bersama? Bagaimana ketika orang tarawih bersama? Bagaimana ketika orang puasa bersama? Saling menghormati, orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang puasa. Kita yang berpuasa pun menghormati orang yang tidak berpuasa. Bagaimana caranya? Kalau ada saudara kita yang berhalangan tidak berpuasa, jangan nyebut-nyebut saya yang berpuasa, kemudian menjelek-jelekkan orang yang tidak berpuasa. Kita harus tahu, boleh jadi orang yang tidak berpuasa tersebut punya halangan. Ibadah zakat, terlebih lagi, antara mustahik dan muzaki terjalin relasi yang saling menguntungkan. Si muzaki membersihkan hartanya, si mustahik terbantu kehidupannya dengan harta yang diperoleh dari zakat. Dari tatanan ekonominya, orang berzakat berarti menandakan perekonomian tersebut tidak bertumpu kepada seseorang atau golongan tertentu. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya tidak tertumpu kepada orang yang kaya saja, terjadi pembagian yang merata. Si miskin pun mendapatkan sesuatu dari harta yang kita miliki. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum, di harta orang yang berpunya berkecukupan ada secuil harta yang menjadi hak orang-orang yang berkekurangan. Itulah ada relasi sosial dalam ibadah-ibadah kita, terlebih dalam sholat. Kita kembali menyadari bahwa sholat, terlebih sholat jamaah, melatih kesadaran diri kita bahwa dalam sholat jamaah semua orang martabatnya adalah sama. Tidak ada yang berpangkat, tidak ada yang rendah, tidak ada yang kaya dan miskin ataupun bawahan. Semuanya berhak untuk mengikuti sholat jamaah. Semuanya berhak untuk duduk di saf yang terdepan, kecuali imam, karena imam adalah pilihan, imam adalah kepercayaan, imam adalah pilihan jamaah. Di situ adalah simbol kedermawanan sosial, simbol kesamaan, simbol kesamarataan dalam sholat jamaah. Hadirin jamaah tarawih rahimahullah, mudah-mudahan hari demi hari dan di bulan suci Ramadan ini, salat jamaah kita terus jaga, dan semoga Ramadan ini hanya menjadi etalase kita, tetapi terpatri di luar Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik kita, ritual-ritual baik kita di bulan suci Ramadan terpatri di luar bulan suci Ramadan yang panjangnya 11 bulan. Karena berkah Ramadan adalah terlihat setelah bulan suci Ramadan tersebut. Ketika bulan setelah Ramadan ternyata masih semakin aktif, masih semakin kontinu ritual-ritual tersebut, itulah orang yang sukses di bulan suci Ramadannya. Lebih
itu dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.